Ntar lagi ada Penguin Show sama Mermaid Show. Mermaid Show. Penguin Show. Nontonnya di sebelah sini nanti. Mulai ramai, sudah mulai ramai guys. Dah, ya. Ada lagi kita. Kita nanti dekat ke sini lagi. Tuh. Panggil, panggil, panggil lumba-lumbanya, panggil. Lumba. Itu di bawah tuh. Oh, lagi main dia. Main dia main. Main. Kita lagi lihat lumba-lumba nih, ya. Di kolamnya. Ini tempat tinggalnya tuh. Dekat pintu keluar guys. Burung gak ada, Bi. Kenapa? Burung gak ada. Burung, burung gak ada. Mana burung? Ya, penguinnya ada masa saya. Nonton penguin kita? Yuk. Iya, tadi kan Aura gak lihat mermaid. Aura bobo tadi, lihat gak lihat mermaid. Panggil lumba-lumbanya, panggil. Lumba-lumba. Sini, bilang. Itu lumba-lumba lagi. Lumba-lumbanya. Oh, lagi main. Aura? Ini lihat penguin ya? Maaf nih lihat penguin. Jangan. Gue mau rekam penguin. Oke. Besar dan juga tidak terlalu kecil ya, agar lebih mudah dikonsumsi sama penguinnya. Karena penguin ini nggak memiliki gigi, jadi mereka makannya langsung dihap, nggak dikunyah ya kak. Karena di lidah-lidahnya sudah ada duri-duri tajam untuk mengembangkan makanan itu. Wih, banyak juga ya makannya. Pantesan penguinnya gendut-gendut ya kak, perutnya buncit-buncit. Oke deh,
Ya, bisa kita lihat ya kak, di sayap sebelah kanannya tuh ada gelang warna-warni. Wih, cantik-cantik banget. Gunanya untuk apa tuh kak? Oke, namanya tagging ya kak? Iya, tagging. Oke deh, walaupun mereka memakai tagging, pastinya dia punya nama. Tentu, betul kan kak? Oke. Oh, yang paling kecil dulu. Yang paling kecil itu dengan tagging warna hijau. Wah, kelihatan gak ya? Nah, yang sebelah sana ya. Nah, yang paling kecil itu kebetulan ya, betina. Usianya 2,5 tahun. Namanya Siti. Say hi dong sama Siti. Halo Siti. Mana tuh Siti? Wah, gak kelihatan ternyata. Oke deh, tadi ada yang kecil kak. Yang besar juga ada kak, dong kak. Itu yang naik ya kak, yang belakangnya tuh. Saya kenal sama Jarmo. Hai Jarmo. Wih, nyemplung dia. Oke deh, dan juga pengen rambut ini memiliki kelebihan, yaitu mereka dapat berenang dengan kecepatan maksimal 65 km per jam. Wih, lembut juga ya. Dan juga mereka dapat menahan nafas di dalam air sekitar 60 sampai 150 detik. Wih, maka dari itu mereka dibilang sebagai salah satu penguin yang jago berenang ya kak. Oke deh. Ya, kita lihat penguin-penguinnya kayak jinak-jinak ya kak, nurut-nurut ya.